Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kami ngumpul lagi nih di sebuah tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin. Insya Allah apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, kami selama ini sudah alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan dakwah bil hal ya, memenuhi amanat yang diberikan oleh guru kami, yakni membagi-bagikan hewan sebagai tanda cinta kami yang bernaung di bawah Majelis Peci Hitam atau MPH. Mudah-mudahan ini juga bisa sepi dari gemeriuhnya ria, ujub dan sebagainya, sehingga apa yang sudah kami jalankan atau apa yang akan kami jalankan benar-benar lillahi ta'ala. Amin. 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 Hari ini super lengkap nih MPH. Di MPH yang lain ngiril ini super lengkap ini. Ada satu yang belum. Ada yang belum. Bang Zek, Zek Mehmet. Biasanya Bang Zek Mehmet. Ini bersama guru saya, guru kami semuanya, Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga guru kami juga nih. Ustaz yang kaset. Nikahnya hilang jadi Ustaz Asep Hidayah. Ini Bang Haji Zai. Pria paling sabar di dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelahnya lagi ada Haji Sobri atau Cak Sobri. Ini juga sabar ini. Oh iya. Belajar dari sebelahnya. Berguru. Berguru. Ada lagi kesabaran itu karena harus ngukir jahe. Oh iya. Iya. Ada lakukannya. Kok usaha baru. Jadi setelah MPH berangkat ke Sukabumi, kemudian ke Pekalongan, Tegal dan Lampung. Nah, alhamdulillah Allah memberikan jalan lagi, yakni MPH berjalan ke Tasikmalaya. Ada ini beda lagi nih karena pakai iraha-iraha dukinya ini ya. Rumah agama kayak gitu ini bahasa-bahasanya kayak itu nih yang paham Ustaz Asep Hidayah nih. Ya. Nah, kenapa MPH ke Tasik? Kita tanyain dulu ke Ustaz Asep. Ya, sebetulnya sih tidak memilah ya, kenapa harus kemana gitu kan, atau kenapa harus ke Tasik, apakah karena saya terlahir di Tasik. Ya, bukan itu juga. Sebetulnya mungkin karena Ustaz Danu sudah melihat dengan mata hatinya bahwa Tasik ya harus dipilih seperti itu. Ya. Karena kalau saya mengatakan bahwa ini tanah kelahiran saya, kemudian saya memaksakan diri, itu namanya KKN. Apa itu KKN? Apa itu KKN? Pilih kasih nah, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, Ustaz. Insya Allah tidak apa-apa. Iya. Karena kalau tipikal saya itu kan ngalir aja Ustaz. Yang mana yang bisa. Maksudnya siapa tahu malah netizen ini yang di sini itu malah bisa ngasih data, ini ya, data direkomendasikan di sini memang ada yang kekurangan. Kenapa ini harus, bukan harus ya, kenapa ini yang kita usahakan itu harus kambing? Karena kambing itu ada unsur ikhtiarnya, usahanya, ngasih makannya, kemudian nanti ada hasilnya. Sama seperti apa yang diminta oleh Allah Ta'ala untuk kita disuruh untuk ikhtiar. Ikhtiar terus, semuanya ikhtiar. Mau belajar agama pun harus ikhtiar. Nah, termasuk bekerja juga harus ikhtiar. Nanti rezekinya Allah yang memberi. Jadi istilahnya kita memberikan kambing untuk saudara-saudara kita itu adalah membangkitkan ikhtiar untuk memberikan makan kambing. Nanti kalau memang itu tulus, mudah-mudahan dalam dikawinkannya para kambing ini, mudah-mudahan itu sudah mulai beranak. Nah, itu menjadi hasil wasilah ya. Iya, wasilah dari Allah Ta'ala melalui kambing itu tadi ya. Kemudian juga kita juga kenapa yang kita soroti itu adalah
teman-teman pendakwah atau para ustadz yang di kampung-kampung, di desa-desa, karena beliau itu memang ya ujung tombak beneran, ya kan, ujung tombak yang mendidik saudara-saudara kita, adik-adik kita yang kecil-kecil itu. Kalau saya amati, ada yang kadang nggak kerja, ada yang tani, ada yang buruh tani, itu kan saya sedih gitu loh melihatnya, Ustadz. Jadi kalau memang gitu kata kasih, kalau Ustadznya itu lebih daripada penduduknya, nah, mudah-mudahan ada rasa senang beliau, sehingga untuk dakwah itu beliau juga ada namanya semangat ya, seperti itu, Ustadz. Jadi karena mereka ngajar ngaji tanpa pamrih ya? Iya, ngajar ngajinya tanpa pamrih kan gitu ya. Jadi kita yang ya alhamdulillah masih diizinkan, dilebihkan harta oleh Allah Ta'ala, ya sudahlah kita set ke situ. Mana yang tempat-tempat yang membutuhkan, gak cuma membutuhkan itunya aja, tetapi ada ustadz yang memang di situ itu gigih untuk menegakkan syariat Islam, monggo, saya seneng-seneng aja. Ya. Jadi gak cuma orang yang di jalan-jalan dikasih, ya enggak lah. Di jalan itu kan punya sepeda motor, punya ini kan. Iya, jadi mungkin kenapa pilih Tasik, ya tadi sudah saya sampaikan di awal, ya Ustaz Danu dengan apa kelebihannya kan seperti itu, bisa melihat. Kemudian yang kedua, memang di daerah saya lahir itu, ya banyak pesantren sebetulnya. Kemudian juga banyak Ustaz-Ustaz yang kehidupannya perlu dibantu, Ustaz, seperti itu. Karena kita kemarin sempat mewawancarai salah satu Ustaz, jadi pagi ngajar, siang sama malam mengajar. Nah, apa kerjanya? Ternyata hanya sekedar buruh tani dan itu pun serabutan. Nah, udah saya tanya, pernah nggak sepulang mengajar nggak ada makanan di rumah? Wah, jadi saya menangis, Ustaz. Jadi dia cuma bilang, saya hanya minta maaf sama istri sama anak, belum bisa membahagiakan. Artinya secara tidak langsung kan dia mengatakan mungkin sempat saya tidak ada makanan di rumah, bisa makan waktu itu ya. Cuma dia, saya hanya minta maaf sama anak sama istri, belum bisa membahagiakan. Ya. Itu yang membuat saya udah nggak tahan tuh seperti itu. Kemudian yang berikutnya mungkin ya daerah Tasik itu terkenal sebetulnya dengan daerah pegunungan. Ya. Daerah pegunungan, sehingga kalau misalnya kita memelihara kambing atau hewan peliharaan seperti itu rasanya tepat gitu, karena makanan tersedia banyak. Dan subhanallahnya ternyata kita dapat kabar kemarin itu 10 hari setelah kita dari sana sudah ada yang melahirkan. Sudah dua kambing beranak, ya, sudah beranak. Sebelumnya mungkin udah hamil ya? Sudah hamil ya, sebetulnya. Karena kan nggak pernah dibawa ke dokter dulu di USG. Tapi kemarin saya dapat laporan, ini katanya udah melahirkan dua, Masya Allah. Nah paling tidak kan dengan adanya kabar ini kita pun jadi semangat. Kemudian para ustadz yang mendapatkan bantuan dari MPH pun, dari ustadz, itu semakin semangat gitu. Dan ini membawa energi yang positif buat ustadz-ustadz yang lain pada akhirnya. Kalau metodenya itu Cak Sobri, artinya apakah ada perbedaan antara kota-kota sebelumnya dengan yang sekarang? Nah, mudah-mudahan di daerah lain nanti juga kita dapat yang mengerti perkambingan. Jadi meliharanya juga enak, kemungkinan panennya juga bagus. Paling nggak ada kematian di kambing. Kalau mati kan urusan Tuhan, tapi ikhtiarnya itu bisa bagus. Nah, bagi hasilnya gimana nih, bagi hasilnya? Kalau dulu 3 kali atau 4 kali beranak baru diberikan ke tetangga yang membantu pemeliharaannya. Sekarang kita tingkatkan lagi, jangan sampai tetangganya ini terlalu lama menunggu. Jadi setiap kambing ini beranak, kalau dia beranak 3, satu anak kambing ini diberikan ke yang memenuhi. Oh, yang membeli sih, yang membeli. Jadi yang membeli biar itu rumah itu. Dia beranak 3 lagi, satu lagi diberikan yang membantu yang lain lagi. Jadi lebih perputarannya lebih cepat. Kelipatan 3 ya, Ustaz. Kelipatan 3. Setiap kelipatan 3, satu itu diberikan ke tetangganya. Boleh, boleh. Ya. Jadi semuanya kan akhirnya paham bahwa kita saudara. Kalau mamanya
beliau punya kita, pokoknya kalau saya ini beranak langsung saya kasih ke itu dulu aja, saya mah gampang. Jadi kambing udah beranak saya kasih, karena kali beliau itu sudah euforia bahwa ini kambing ini kan ada di tempat beliau. Ya. Jadi daripada temennya nunggu, tetangganya yang ikut nunggu, udahlah dikasih biar ikut seneng dulu. Ya. Kan ini besok beranak kan dia bisa menikmati. Ya. Babonnya masih tempat di tempat. Babonnya seperti itu. Yang penting ini bisa hidup. Kalaupun memang ini nanti agak banyak ya nggak apa-apa ya, senang-senang aja. Saya sih senang-senang aja. Ya. Kemana lagi? Ayo. Itu ya. Kemarin kita di dua desa ya Ustaz Asep. Iya, dua desa. Nah, dua desa biasanya kepala desanya satu yang datang. Ini dua-duanya datang. Malah ini amplopnya kurang satu. Iya. Seperti biasa kami berangkat tentu dengan bekal lahir dan batin dari Sadaru. Nasi kotak bekalnya sebenarnya. Lahir batin dari Sadaru dan juga kita mendatangi suatu daerah juga memberikan selain tanda cinta kambing juga sekedar kebahagiaan yang lain yang tentunya yang turut membantu dalam proses serah terima tanda cinta ini. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah juga bahwa Pak Kepala Desanya itu Ustadz juga lah. Oh, alhamdulillah. Justru karena itu bagus. Beliau jadi lebih senang bertanggung jawab dan ingin mengembangkan apa yang sudah dimiliki keluarganya saat ya, ini. Itu apa. Jadi benar-benar menjadi motivasi yang bagus ya karena tahu agama, insya Allah, menjadi lebih amanah sih ya kelihatannya. Paling tidak sistem pengawasannya juga dari aparatur lah gitu bahasanya. Ya. Memang kalau masalah amanah kan itu kepada pribadi masing-masing. Tapi tetap ketika diawasi oleh aparatur, paling tidak mereka ada rasa tanggung jawab. Oke, terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Cize, Cak Sopri, Ustaz Asep. Ya. Saya bisa bertanya. Oh, ada apa ini? Ustaz, kan beberapa kali ini kan tanda cinta berupa kambing ini kan baru kurang lebih maksimalnya 50 ekor ya. Andaikan nanti misalnya ada yang minta lebih daripada bisa. Itu, bagaimana? Lebihnya dua. Jiasan ini lo. Setengah ekor. Boleh, kalau umpamanya bilang dua, kalau jiasan bilang dua, dua kali lipatnya insya Allah. Amin, alhamdulillah. Gak boleh. Kedenger tuh. Di bawah apa sih? Di bawah apa namanya? Di bawah apa? Apa sih? Jiasan sampai apa? Di bawah ngerepotin. Di bawah ngerepotin, ditinggal ngerepotin. Ditinggal di tengah-tengah aja lah. Itu kalau kita itu dulu masih kecil-kecil itu ditinggal di tengah-tengah mesti ingetnya di Lampung ya. Naik kapal itu bukan ditinggal sih, ditugang. Didorong. Ya boleh sih Ustaz, insya Allah dua kalinya, insya Allah boleh, enggak apa-apa sih. Insya Allah enggak apa-apa. Saya sih senang selama itu pas, kemudian kalau sangat saya, dibutuhkan. Ya sangat dibutuhkan. Kemudian saya juga mohon untuk para pendakwahnya dikasih dua kalinya daripada masyarakatnya, biar hatinya itu tenang, lebih tenang ya. Jadi istilahnya menurut saya seperti itu ya. Kayaknya kayak namanya kita dakwah itu kan ada pegangan itu kan tenang ya. Oke sahabat beriman, itulah bincang-bincang santai kami ya sambil canda tapi isinya subhanallah banyak banget. Tapi guru kita juga sudah menyampaikan bahwa harta itu bisa dibawa mati, bisa dibawa mati, sangat bisa. Tapi harta yang enggak kita makan sendiri, kita kasihkan ke orang lain, kita kasihkan kepada yang membutuhkan, kita kasihkan kepada yang perlu kita bantu. Itulah hakikat dari harta yang dibak mati. Mudah-mudahan kita semua bisa fastabiqul khairat seperti yang di sini, untuk kemudian bisa membawa harta kita ke akhirat kelak ya. Dan insya Allah ini mudah-mudahan bisa selalu diundangkan Allah dan diridhoi olehnya setiap langkah kami. Jangan banyak hal yang mana di dalam video karena ini berbeda dari kota-kota
sebelumnya yang sudah kami kunjungi. Jadi tonton terus channel Ustadz Danu official channel. Mudah-mudahan ini Hasan Bisri BFC Ustadz Asam Hidayat channel. Oke ya. Tung family channel. Itu di sana karena masih banyak yang perlu ditonton dan mudah-mudahan menjadi inspirasi. Amin. Dan motivasi untuk bersama-sama fastabiqul khairat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat beriman, pemirsa channel Ustadz dan Official, Ustadz Asep Hidayat channel dan Hasan Hidayat channel ya. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan berada di Kabupaten Tasikmalaya atau Malangjaya nih, Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini alhamdulillah Allah memudahkan saya dan juga anak siapa lagi ya untuk selalu memberikan kebaikan-kebaikan, menebar kemanfaatan dan juga menebar hal-hal yang positif kepada warga di Indonesia ini. Dan hari ini adalah di Tasikmalaya. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan langkah kami, meridai kami dan memberkahi kami semuanya. Saya di sini di Masjid Agung Malangjaya ini karena saya ditemani ini dia tokoh-tokoh kita ya. Ustaz Asyad Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sobri. Assalamualaikum. Haji Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saksikan kegiatan kami di sini di kota Tasikmalaya dan sekitarnya. Ada yang perlu diluruskan dulu, ini bukan Masjid Agung Kota Tasikmalaya, ini Masjid Agung Manonjaya. Manonjaya? Iya. Manonjaya masih di luar Tasikmalaya? Di dalam kabupaten. Di dalam kabupaten. Ini masjid ini didirikan tahun 1837 ya, oleh Raden Tanu Dinda. Jadi dulu pusat pemerintahan Tasik itu adanya di sini, daerah sini. Nah kemudian sekarang pindah ke kota Tasikmalaya. Jadi ini masjid yang termasuk cagar budaya. Harus dilestarikan. Harus dilestarikan, termasuk ini juga harus dilestarikan. Dilestarikan semuanya. Oke, okay. Kita siap semuanya? Siap. Oke, okay. Siap. Sahabat beriman, inilah hewan atau kambing-kambing yang akan dibagikan oleh Masjid Spesial Hitam sebagai tanda cinta kepada warga Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan direspon secara positif oleh warga, terutama di dua desa yang akan menerimanya ya. Dan pula bisa segera berkembang sehingga kemanfaatannya segera dirasakan oleh warga sini, berkembang biak dan kemudian bisa dilimpahkan lagi kepada
saudara-saudara atau tetangga-tetangga yang menikmati, sehingga ini menjadi keberkahan bagi dua desa yang akan menerimanya. Ya. Sahabat Beriman, saya sudah berada di Desa Batu Sumur, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya. Dan dekat sini sudah disiapkan kambing-kambing dan calon penerima tanda cinta dari Majelis Peci Hitam. Dan tentunya sebentar lagi akan ada kegiatan. Nah, tuh sudah ada dua kepala desanya, Kepala Desa Cihaur dan Batu Sumur. Ayo kita ikuti yuk, ketemu mereka yuk. Kita dengerin ekspresi kebahagiaan dari Bapak Kepala Desa, Bapak Nanang, Kepala Desa Cihaur, karena warganya memperoleh tanda cinta. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama pribadi juga atas pemerintah Desa Cihaur, juga sekaligus kami mewakili dari Desa Batu Sumur. Pertama ingin menyampaikan rasa bahagia, walaupun kebahagiaan sulit terlukis lewat kata-kata. Pertama alhamdulillah bisa silaturahmi dari Majelis Peci Hitam. Alhamdulillah, apalagi pada hari ini kami warga masyarakat Cihaur, warga masyarakat Basumur mendapatkan tanda cinta yang luar biasa, mudah-mudahan mengandung berkah untuk kita semua. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian alhamdulillah nih Pak Kades ya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Tambah maju. Amin. Dan secara ekonomi makin semangat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ya. Nah, sahabat beriman, berikutnya siapa ini Pak Kiai kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amadu. Saya sebagai tokoh di masyarakat Desa Batu Sumur mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Majelis Peci Hitam yang telah bisa mencintai dan membantu untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Cihaur dan Desa Batu Sumur. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Secara dohirnya itu dari manusia, tapi hakikat ini adalah merupakan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah kita dengar bersama dari kiai atau ajengan yang sudah mewakili ekspresi juga semuanya, dan Pak Endit ini yang jadi tokoh juga nanti di Cihaur ya. Iya, yeah. Di Cihaur. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai daripada koordinasi lapangan untuk Desa Cihaur dan Desa Batu Sumur di dalam pengelolaan kambing hibah ini, yang doain saja semoga semuanya lancar. Semuanya apa yang dimaksud dan apa yang dicita-citakan kami semuanya ini adalah berhasil. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Kang. Alhamdulillah, sahabat beriman semuanya, setiap hasil liputan kami tentang Majelis Peci Hitam di beberapa daerah banyak respon. Tolong dong kunjungi desa kami, tolong dong kunjungi kota kami, tolong dong kunjungi daerah kami dan sebagainya. Dan alhamdulillah dari Tasik, setelah ada beberapa ajuan ini terpilih di sini. Nah, kita dengerin kira-kira kenapa sih kok kita pilih Cihaur dan Sumur Batu Manonjaya. Batu Sumur. Batu Sumur, Sumur Batu di sana itu di Senen. Iya, di Senen. Mangga, Ustaz Asep Hidayat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa dan kita sudah berada di Kecamatan Manonjaya di Desa Batu Sumur dan juga Desa Cihaur. Alhamdulillah ini adalah salah satu desa yang terpilih untuk mendapatkan tanda cinta dari Majelis Peci Hitam di bawah pimpinan Ustadz Danu. Kenapa memilih dua desa ini?
bukan satu kebetulan, memang saya terlahir di desa ini, di desa Cihaur kalau dulu. Tapi kemudian terjadi pemekaran menjadi desa Batu Sumur dan desa Cihaur. Nah kalau misalnya sekarang lahir, saya berada di desa Batu Sumur. Nah alhamdulillah dengan rasa bahagia dan bersyukur kepada Allah, dua desa di mana tempat kelahiran saya ini mendapatkan bagian dari tanda cinta yang diberikan oleh Ustadz Danu melalui Majelis Peci Hitam. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini bisa bermanfaat, karena memang bukan hanya yang sekarang Pak Kades ya. Jadi insya Allah nanti akan diterangkan oleh Abi Hasan sebagai ketua dari MPH. Ini semuanya nanti akan berkembang, menjadi terus berkembang. Karena dari hasil ini nanti pun harus berbagi lagi kepada tetangganya, dan terus seperti itu. Jadi mudah-mudahan 3 tahun, 4 tahun ke depan, ya, jadi orang desa Batu Sumur, orang desa Cihaur itu bisa kurban bareng. Amin. Amin. Gitu. Karena sudah berhasil. Nah, maka dari itu mohon kiranya Pak Kades bisa membantu kita untuk menjaga amanah ini, ya, supaya kedepannya tidak sampai hanya satu angkatan ini saja. Tuh. Karena berikutnya dan terus berikutnya. Jadi seperti itu, kenapa pilih desa ini? Karena desa ini adalah desa kelahiran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi jangan khawatir, sahabat Firman semuanya. Aduh, oh dipilih karena ada kelahiran Ustadz Asyaf Hidayat. Enggak, insya Allah ke depan juga akan kita pilih sesuai dengan kriteria yang sudah kami tetapkan, di mana daerah itu memerlukan, maka kami akan hadir dan kami akan datang untuk memberikan tanda cinta. Demikian, ikuti kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, kami atas nama pribadi, juga atas nama warga masyarakat, kami sampaikan salam silaturahmi kepada Kang Asep, juga keluarga, juga seluruh tim. Dan tolong sampaikan salam kami dari warga masyarakat Desa Jauh juga Batu Sumur kepada yang kami hormati, guru kita, Ustadz Danu. Mudah-mudahan satu saat kami bisa bertemu dengan beliau, insya Allah. Yang kedua, selain dalam acara silaturahmi, ada lebihnya. Warga kami, warga Desa Jauh, warga Batu Sumur, mendapatkan hibah tanda cinta berupa hewan kambing sebanyak 41 ya. Perempuan. Ada yang lagi bunting walaupun tidak tahu siapa bapaknya. Tapi kami lihat mungkin ada beberapa. Sebagaimana yang sampaikan tadi, intinya sebesar apa yang kita terima, walaupun kita tahu bobot dan berat badan tidak sama, tapi yakin ini mengandung barokah buat kita. Alhamdulillah, wasyukurillah, dan salam. Mengucapkan terima kasih kepada Majelis Peci Hitam yang telah bisa membantu masyarakat yang ada di Desa Batu Sumur dan Cihaur dengan menurunkan beberapa ekor domba atau kambing. Mudah-mudahan ini berbarokah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sangat besar ya kepada tim Peci Hitam yang telah memberikan sumbangan berupa domba yang jumlahnya 49. Oh, 41. Alhamdulillah ini sudah ada peci, sudah ada nama masing-masing. Saya sangat bangga sekali kepada tim rombongan dari tim Peci Hitam yang telah memberikan sumbangan yang berupa ternak domba. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada warga kami, khususnya warga Desa Batu Sumur dan juga warga Desa Cihaur, mudah-mudahan ini berkembang biak, sanis berkembang biak ya Pak. Dari 41 betina, kemudian 8 jantan, ini nanti yang dibagi betina. Masing-masing dapat 2.
Tentu dua orang. Dua orang. Yang jantan dibagi obat-obat, obat Cihaur, obat lagi Batu Sumur. Nanti yang punya betina datang tuh. Nah, tahu dah mau nikahin, jadi penghulu ke yang jantan, gitu ya. Aturan mainnya, kalau satu kambing nih, misalnya kambing Kang Apik, nah Kang Apik dapat satu, beranak, anaknya tilu, yang katilu dibagikan tetangganya, jangan adiknya, adik satu keluarga dikasihkan, enggak, jangan, tapi tetangganya, gitu ya. Nah tetangganya yang mau dikasih siapa, yang udah diincer, udah ditandem, dibarengi, karena dia akan membantu Kang Apik, membantu Kang Apik misalnya tadi nikahin, kemudian atau nyari rumput, nggak gitu bisa itu. Nah nanti ketika lahir tilu, izinnya dikasihkan temannya tadi, tetangga tadi, gitu ya, paham? Paham. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kebaikan kepada ustadanu dan keluarga ya Allah yang telah memberikan hibah kambing hari ini ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah, berkahi hidupnya ya Allah, dan jadikanlah hamba pilihan yang terbaik di hadapanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, dan kami meminta kepada siapapun yang mendukung acara ini ya Allah, tolong ya Allah, bahagiakan mereka, mudahkan segala urusannya dengan semudah-mudahnya ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Hendi, silakan. Selanjutnya Bapak Ajir, Bapak Haji Samsu, Bapak Nurdin Hidayah, Bapak Asep Ruhian, Bapak Samian. Terima kasih Ustaz Danu dan terima kasih Majelis Peci Hitam atas pemberian hibah kambingnya, moga berkah. Terima kasih Ustaz Danu atas pemberian kambingnya. Terima kasih Ustaz Danu. Terima kasih Majelis Peci Hitam, mudah-mudahan pemberian kambingnya bisa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Danu yang telah memberikan satu ekor kambing untuk saya, dan insya Allah saya akan pegang amanah ini, semoga berkah. Keseharian Akang itu aktivitasnya apa? Selain daripada saya mengajar anak-anak ini ya, belajar mengaji lah, pagi, siang, dan malam, saya sama saudara-saudara saya yang ada di sini, alhamdulillah anak-anak pada di sini pada semua mengajar itu. Selain daripada itu, saya selesai mengajar anak-anak dunia belajar agama, saya cari rumput untuk ternak. Tapi semua itu belum mencukupi lah dengan seluruh kebutuhan yang diperlukan dengan keluarga saya. Dengan keluarga ya. Kan Akang salah satu, Kang Ustadz ini salah satu yang terpilih untuk mendapatkan hibah kambing dari Ustadz Danu. Nah, saat mendengar akan dapat hadiah ini, gimana sih perasaannya? Ya, sebelumnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan anugerahnya. Ternyata doa saya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya saya ingin mendapatkan peliharaan merupakan ternak seperti ini. Dan ternyata Allah yang mengijabah. Allah dengan doanya ini. Dan dengan adanya sumbangan atau tanda cinta Ustaz Danu terhadap saya dan saudara-saudara saya yang lain, saya ucapkan ribuan terima kasih. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, barokah dan karunia-Nya. Amin. Untuk semua pihak, terutama terhadap Ustaz Danu. Amin. Sebagai pihak pertama. Amin. Yang telah memberikan bantuan sumbangan sebagai tanda cinta.
maka saya sendiri dan semua keluarga dan saudara saya ucapkan ribuan terima kasih. Sekali lagi semoga perjuangan dan sedekahnya Allah balas dengan berlipat ganda. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Anu. Semoga pemberian kambing ini menjadi berkah buat keluarga saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Anu. Terima kasih Ustaz Anu. Semoga pemberian kambing bayi ini berkah. Terima kasih Pak Ustaz Anu atas pemberian kambingnya. Semoga bermanfaat bagi kami dan keluarga kami. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Anu. Semoga pemberian kambingnya bermanfaat untuk keluarga kami, juga untuk umatul muslimin semua. Assalamualaikum Ustaz Anu. Semoga pemberian ini besar manfaatnya buat kami dan keluarga kami juga. Semoga Bapak diberikan keberkahan abadi ku Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz Anu. Terima kasih atas pemberian kambingnya. Mudah-mudahan kambing ini berkah untuk keluarga kami. Assalamualaikum Pak Ustaz Anu. Terima kasih atas pemberian kambingnya. Semoga bermanfaat bagi keluarga kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Ustaz Anu. Semoga saya bisa menjalankan amanah Pak Ustaz Anu dan tim Peci Hitam, dan semoga berbarokah buat saya dan keluarga. Kang Saiful Milah, kerjaan sehari-hari itu apa kira-kira? Kerjaannya serambutan ya, kadang jualan ya, kadang kerja proyek, apa aja yang ada gitu yang bisa saya kerjain. Jadi tidak ada yang ini ya, tidak ada yang selalu itu terus ya. Iya. Di antaranya pekerjaan serabutan itu apa kira-kira? Ya yang seringnya itu jualan aja. Jualan apa? Keliling di kampung-kampung gitu. Kalau sore sampai malam. Oke. Jadi kesehariannya ini adalah jualan keliling kampung, makanan atau mainan atau apa? Makanan. Makanan buat anak-anak atau orang dewasa? Anak-anak sama dewasa. Oh, karena makanan khas Tasik. Banros ya. Yeah. Jadi kesehariannya Kang Saiful Milak ini jualan banros. Asli khas makanan Tasik. Oke. Kang Saiful Milak, pendapatan sehari-hari mencukupi enggak sih dengan kehidupan yang seperti saat ini dengan pekerjaan seperti itu? Ya kadang namanya jualan tuh kadang-kadang mencukupi, ya kadang-kadang enggak gitu. Tergantung cuacanya sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang kalau cuaca hujan ya bisa minim, kalau cuaca bagus ya alhamdulillah gitu. Pernah enggak saat jualan tidak laku? Pernah. Terus gimana? Cerita ke keluarga hari ini jualannya enggak laku, terus gimana? Ceritanya ya... jadinya cuman ya bisa tidur aja diam dah gitu. Oke. Bisa beriman Kang Saiful Milak tuh sangat berat ya. Bagaimana saat satu ketika berjualan ternyata tidak laku, hanya bisa pasrah, mungkin seperti itu bahasanya ya. Tapi alhamdulillahnya dengan semangat dia masih tetap kuat sampai detik ini. Alhamdulillah kan hari ini dapat salah satu hibah dari Ustaz Danu berupa kambing. Nah, perasaannya saat mendapatkan kabar dapat hadiah itu gimana? Perasaannya ya sangat senang. Karena di samping saya bisa berjualan, bisa juga beraktivitas untuk beternak hewan kambing gitu. Ada luang lagi untuk pekerjaan saya gitu. Jadi sangat senang berarti ya. Sangat ada rasa senang. Haru, ada rasa haru enggak kira-kira? Oh, ada. Besar sekali rasanya. Rasanya terharu ya. Nah, ya. Kemudian nanti setelah ini dapat ya. Nah, rencana ke depan itu mau di gimana nih kambing kira-kira? Rencananya saya semoga Allah tuh bisa kita menjalankan amanah apa yang diamanahkan oleh Pak Ustaz Danu beserta rombongan-rombongan tim Peci Hitam. Peci Hitam ya.
Dan semoga saya itu dari penghasilan ini bisa berkembang biak dan bisa memberikan lagi sama, menghibahkan terhadap orang lain. Oh, assalamualaikum Bapak Ustadz Danu, terima kasih atas pemberian hibah kambing-hibahnya. Semoga ini bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum Bapak Ustadz Danu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz dan kepada Majelis Peci Hitam. Insya Allah hibah domba ini akan saya pergunakan dengan amanah. Mudah-mudahan insya Allah ada dalam hidupnya Allah SWT. Terima kasih Ustadz Danu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Danu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.